Know the language. Sekiranya anda fasih bahasa Mandarin, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Seriously, tuan-tuan rompan. Mudah untuk kita mendapat diskaun ataupun harga yang berbeza. Ataupun tuan-tuan rompan, kalau anda berada di Kelantan, baru-baru ni kami balik ke Rantau Panjang, kita bunyi sia juga, tapi boleh lah. Alhamdulillah, kita dapat nego, insyaAllah, luar biasa. Dan since saya lama juga berada di Indonesia, bila kami ke Tanah Abang, alright, Tanah Abang, kita nego tu tuan-tuan rompan, orang pun risau. Macam, biar betul ni. Tapi kita kena know the language. Sebab bila kita know the language, dia lebih selesa berbual dengan kita. Next. Give full attention. Saya just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan kan. Give full attention ni sangat subjektif, betul? Tapi macam mana dia membuatkan dia sedar yang kita sedang memberikan attention dengan dia sepenuhnya. Saya just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan kan. Ada banyak lagi teknik-teknik, baru 20. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 20 ni pun insyaAllah bila anda pakai, insyaAllah anda akan dapat dia punya result, insyaAllah. Salah satu prop yang saya selalu gunakan adalah smartphone. Ini adalah prop menunjukkan bahawa kita memberikan full attention. Tuan-tuan dan puan, balik ni nanti anda boleh amalkan. Kalau macam contoh, anda duduk di kerusi makan, sekiranya lepas ni anda ada dinner dengan pasangan, so bawa je phone. Bila letakkan atas meja makan, cakap dengan pasangan, yang sekejap yang abang nak off handphone sebab abang tak nak perbualan kita diganggu. Tutup betul-betul tuan-tuan rompuan, jangan bergurau. So this is betul. Ini prop je tuan-tuan rompuan, ini prop je. Tapi ini adalah satu effort menunjukkan wow. Alright, so itu adalah salah satu tekniknya. Balik ni pakai. Jangan percaya, buat je. Alright. Dan tuan-tuan rompuan, anda juga boleh buat teknik ni bila anda buat table talk closing. So, tuan sekejap memang kita dah purposely bawa phone. Dan saya sarankan, phone ni tuan-tuan dan puan, elakkan daripada scratch. Kalau kita scratch phone, dia akan merosakkan credibility dia. Betul ke produk dia bagus? Dia punya handphone pun scratch. Contoh. So, it will, decrease ataupun turunkan kita punya credibility lah. So, sekiranya anda ada table talk dengan orang, letakkan je handphone tu. Tuan sekejap tuan, saya nak off handphone saya. Bila signal itu sahaja, maksudnya kita sedang memberikan perhatian sepenuhnya dengan dia. Alright? Berapa ramai dapat sesuatu hari ini? Saya.